Torik akhirnya buka suara tak mengundang Fuji Utami di acara lamaran dirinya di media sosial. Selain itu momen Fujianti Utami Putri alias Fuji mengendong anak Dr. Oki Pratama menuai sorotan publik. Banyak yang menyoroti keluasan Putri Haji Faisal tersebut ketika sedang menggendong bayi. Seperti melansir dari unggahan akun Instagram pecinta. Fuji pada Jumat, 28 Juni 2024, tampak beberapa potret ketika Fuji sedang berada di kediaman dr. Oki Pratama. Di foto pertama, Fuji terlihat sedang menggendong bayi yang belum genap berusia 2 bulan tersebut. Ia juga tampak diapit oleh pemilik klinik kecantikan Beninges Klinik tersebut dan istri bulenya. Sementara itu, di foto kedua, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tampak berfoto bersama Dr. Oki Pratama dan seorang pria berkaus hijau dan celana putih selutut. Jenguk baby BM, tulis akun Instagram pecinta Fuji dalam unggahannya. Momen ketika Fuji menggendong anak Dr. Oki Pratama ini tak luput dari sorotan. Banyak netizen yang memuji bagaimana luesnya selebgram tersebut menggendong bayi. Fuji kayak udah punya anak ya. Kayak dia yang jadi mami dari babynya, ujar netizen. Uti masih muda tapi luas banget gendong baby. Emak-emak baru lahiran aja kadang masih ada yang enggak berani gendong babynya sendiri, timpal netizen. Dah deh, dah pantas jadi seorang ibu. Jangan diragukan lagi deh. Multitalenta ini emah. Enggak perlu titel dah segalanya, imbuh netizen. Setiap bayi atau anak kecil lainnya selalu nyaman di gendongan Uti, tambah netizen. Masya Allah, cantiknya Uti! Udah cocok tipunya baby, komentar netizen lainnya lagi, seperti yang kita ketahui, nama selebgram Fujianti Utami alias Fuji masih terus dikaitkan dengan mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Terlebih lagi, Tarik baru saja melamar sang kekasih, Aliah Masaid, membuat netizen kembali heboh membahas dua sosok gadis cantik yang pernah berada di sekitarnya. Setelah kabar bahagia tersebut, postingan Fuji mendadak menjadi perhatian netizen. Dalam unggahan instastory miliknya, Fuji tampil dengan dandanan cantik. Namun, bukan penampilannya yang menjadi sorotan, melainkan keterangan yang dituliskan oleh Fuji. Anak Haji Faisal itu mengatakan bahwa dirinya sengaja mengunggah video tersebut agar tidak dibandingkan dengan seseorang yang disebutnya sebagai tetangga. Banyak yang menduga jika tulisan itu mengarah ke netizen yang seringkali mengaitkan dirinya dengan sosok Alia. Biar gak dibandingin dengan tetangga sebelah, tulis Fuji dikutip Rabu, 15 Juni 2024. Sebelumnya, Alia menerima lamaran dari Tarik pada Minggu, 23 Juni 2024. Acara tersebut berlangsung meriah dan disaksikan oleh keluarga serta teman-teman dekat mereka, selain itu Tarik Halilintar baru saja melamar pujuan hatinya, aliyah Masaid. Keduanya resmi mengadakan acara pertunangan Minggu, 23 Juni 2024. Keluarga besar keduanya terlihat hadir di acara bahagia tersebut. Bahkan foto Aji Masaid terlihat dibawa dan diletakkan di kursi.